Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sekarang saya masih ada di area perkebunan dan juga ini adalah salah satu yang menjadi jalan buat teman-teman semua para pencinta alam dan juga tentunya para pencinta Allah. Kenapa? Kalau kita mencintai alam, maka sudah seharusnya kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bertafakur alam. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kaki Gunung Manglayang. Pagi ini memang terlihat agak sedikit mendung, namun rumusnya cuma satu, syukurilah apa yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan begitu, maka kita akan semakin nyaman dalam menjalani kehidupan. Banyak hal yang perlu kita syukuri dan juga tentunya kita harus jalani dengan penuh kesabaran. Karena salah satu yang menjadi kita seakan-akan hidup ini seakan-akan tak pernah bahagia adalah karena kita tak pernah bersyukur, bahkan kita jarang bersyukur. Ketika jarang bersyukur, bahkan tak pernah bersyukur, maka sudah pasti kehidupan kita tidak akan pernah nyaman. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur atau tidak mensyukurinya, berpaling dari kenikmatan yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia dalam kehidupan ini. Bahkan bisa jadi tidak punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali hanya untuk beribadah. Yaitu bersyukur, bersabar, itu pun akan menjadi sebuah ibadah. Bukankah dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya berbahagialah, beruntunglah orang-orang muslim karena ketika dia ditimpa oleh kesulitan mereka bersabar, itulah menjadi bernilai ibadah. Ketika dia diberi suatu kebahagiaan mereka bersyukur, maka itu pun menjadi beribadah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebenarnya bukan manusia. Kenapa? Karena kalau saja kita tidak beribadah dalam kehidupan ini, tidak punya nilai ibadah, jangan-jangan kita ini bukan manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, bersabar, dan tentunya menjadi orang-orang yang selalu menginginkan segala sesuatunya bernilai ibadah. Karena dengan begitu, ini suatu bukti bahwasanya kita sebagai manusia. Boleh jadi kita manusia, tapi mungkin khawatir juga karena kekurangan ilmu kita, sehingga setiap yang kita lakukan tak pernah bernilai ibadah. Maka rumusnya adalah yakinkan dalam hati dan juga dalam diri kita bahwasanya satu tujuan kita, Allah diciptakan, Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah. Kalau saja kita hidup tidak punya nilai ibadah, maka jangan-jangan kita bukan manusia, karena Allah hanya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Semangat berjuang, semangat beribadah, dan semangat mencari ilmu agar setiap gerak dan langkah kita, setiap gerak dan langkah kita, setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlambat untuk berubah, tidak ada yang terlambat untuk melakukan suatu kebaikan, karena semua adalah karunia.